والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله yang kembali mempertemukan kita dengan izinnya di majlis di mana kita mempelajari tauhid, sebuah ilmu di dalam syariat Islam yang paling mulia, yang paling agung, fondasi dari seluruh hukum dan seluruh ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita untuk mendakwahkannya pertama kali kepada orang-orang yang ingin kita dakwahi. Apatah lagi apabila kita tahu mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang makna tauhid, agar jelas mana yang ibadah dan mana yang syirik, mana yang iman dan mana yang kufur. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengatakan bahwa kajian kita yang lalu adalah muqaddimah kitab. Inti daripada kasyfus syubhat adalah apa yang kita mulai hari ini. Apa yang akan kita mulai hari ini adalah inti daripada apa yang diinginkan oleh pengarang. Kasyfu artinya membuka, syubhat artinya permasalahan yang tidak jelas bagi orang-orang yang tidak mengerti tauhid. Masalah samar-samar. Syubhat kita terangkan kepada mereka, ini salah. Yang benar begini. Membantah syubhat yang ada di kepala mereka. Dan apa yang ada sebelumnya itu bagikan mukaddimah, seperti yang dikatakan oleh beliau sebelum ini, bahwa saya lakukan ini untuk menerangkan kepada antum tentang din para nabi dan para rasul, untuk kemudian kita mengerti bergerak di atasnya tentang apa yang akan kita lakukan. Maka inilah kita inti daripada kitab kasyfus syubhat. Bagaimana cara menjawab argumentasi orang-orang yang ingin menyelewengkan makna akidah, atau orang-orang yang akidahnya telah terseleweng dan punya argumentasi-argumentasi yang salah, bagaimana cara menjawabnya? Ini yang akan beliau ajarkan kepada kita. Jawabu ahli batil min tariqaini. Cara menjawab orang-orang yang mempunyai pemahaman yang batil di dalam berakidah terbagi dua. Yang pertama ini hanya poin sebentar dan beliau lewat. Beliau ingin menyampaikan yang mufassal, yang rinci, yang sering dijadikan hujjah oleh orang-orang yang menginginkan kesyirikan tetap langgeng di dalam hidup mereka atau hidup masyarakat mereka. Beliau mengatakan cara menjawabnya terbagi dua. Ada yang global, ada yang rinci. Sebelum kita masuk kepada yang rinci, seolah-olah beliau akan berkata, sebelum kita masuk kepada yang rinci, saya akan persembahkan kepada antum yang global dulu, supaya antum bisa memahami. Seandainya pun tidak tahu nanti bagaimana cara menjawabnya, cukup jawab dengan jawaban yang global. Seandainya tidak tahu menjawab dengan cara yang rinci, cukupkan menjawab dengan jawaban yang global. Beliau hanya memakai beberapa baris saja untuk menerangkan yang global ini. Setelah itu beliau masuk kepada pembahasan rinci. Ada 10 lebih daripada cara al-hujjah al-batil untuk menegakkan kesyirikan yang beliau bantah di dalam kitab ini. Adapun yang global, bahwa al-amrul azim, ia adalah perkara yang sangat besar, wal fa'idatul kabirah, dan fa'idah yang sangat besar, liman aqallaha, untuk orang-orang yang memahami. Yang global itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 7. Yang telah kita bacakan tadi maknanya. Allah Subhanahu wa taala ialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Yang mutasyabihat harus dikembalikan kepada muhkamat. Kenapa? Karena muhkamat hunna umul kitab. Inti daripada kitab adalah ayat-ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tegas, itulah inti daripada Alkitab, ummu, inti sari. Karena dia adalah makna yang kuat, yang merupakan induk Al-Quran, ummul kitab, induknya Al-Quran, makna yang diinginkan oleh Al-Quran, yang mutasyabihat harus dikembalikan maknanya kepada yang muhkamah. Ini kaidah. Kaidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam berakidah, ayat yang mutasyabihat tidak boleh dipahami sendiri.
harus diiringi dengan ayat-ayat muhkamat dalam masalah yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hunna umul kitab," bukan untuk mutasyabihat, akan tetapi untuk muhkamat. Kalau kita ingin memakai syarah yang lebih ringan, kita akan mengatakan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang maknanya tidak bisa dilarikan, tidak bisa dimain-mainkan. Tidak bisa dimain-mainkan sama sekali. Bagaimanapun cara orang ingin memainkan, yang tidak bisa melarikan maknanya. Ada ayat-ayat yang bisa digunakan oleh orang-orang untuk maknanya dilari-larikan. Yang tidak bisa dilari-larikan maknanya, itulah ayat-ayat yang disebut dengan muhkamat. Yang maknanya bisa untuk dilari-larikan oleh mereka, itulah ayat mutasyabihat. Sehingga ayat yang sama-sama ini, yang maknanya bisa dilarikan oleh manusia, tidak boleh dijadikan satu-satunya dia dalam berhujah dia sendiri. Harus dikembalikan kepada muhkamat. Karena Allah sudah menyuruh, yang mutasyabihat tidak boleh menjadi inti. Yang menjadi inti adalah muhkamah. Dan Allah takdirkan itu semuanya sebagai ujian bagi manusia. Namun permasalahannya adalah, kita harus lebih mendalami akidah, sehingga di dalam pelajaran-pelajaran akidah kita, kita mengerti mana ayat yang muhkamah dan mana ayat yang mutasyabihat. Secara global pelajari mana ayat yang muhkamah dan mana ayat yang mutasyabihat. Kalau Anda didatangi oleh orang, kemudian berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, Anda bisa membawakan, loh jangan begitu, jangan ayat itu saja yang dipahami. Ada ayat lain yang maknanya lebih jelas, kenapa Anda lari ke ayat ini? Anda memegang ayat yang mutasyabihat, bukan muhkamat. Sementara Allah menyuruh Anda mengembalikan ayat mutasyabihat ini kepada ayat muhkamat. Kita ambil beberapa contoh. Contoh pertama, orang-orang yang ingin menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana, mereka akan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak salah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka juga berdalil dengan ayat Al-Qur'an, wa huwal ladzi fis samaa'i ilaahun wa fil ardhi ilaah. Dialah ilah di langit dan dialah ilah di bumi. Mereka ambil ayat-ayat ini untuk dijadikan sebagai hujjah Allah dari mana-mana. Sehingga mereka memiliki akidah yang salah di dalam pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, apa yang Anda bawakan akhi fid din rahimakallah adalah ayat mutasyabihat. Karena makna yang terdapat di dalam ayat tersebut masih antara saya dan kamu 50-50 kebenarannya. Yang mendukung apa yang saya bawa tidak menyalahi apa yang saya yakini, dan juga tidak menyalahi apa yang Anda yakini. Masih samar-samar posisi ayatnya, masih samar-samar. Bagaimana posisi ayatnya samar-samar? Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Keberadaan sesuatu bersama kita tidak mengharuskan dia di dekat kita. Bisa saja ada sesuatu yang bersama kita, akan tetapi tidak di dekat kita. Sebagaimana bisa saja sesuatu bersama kita, dia dekat kita. Anda harus selalu memahami ayat ini, kebersamaan Allah bersama Anda adalah dia dekat Anda. Sementara saya memahami kebersamaan Allah bersama kita, iya, tapi dia tidak dekat dengan kita. Sehingga tidak bisa dikatakan dia di mana-mana. Posisi ayat ini masih mendukung pendapat Anda 50%, pendapat saya 50%. Ayat ini sama-sama. Tapi ayat yang kedua, dialah ilah di langit dan dialah ilah yang di bumi. Menunjukkan Allah itu adalah ilah di langit, ilah di bumi. Berarti di langit dia ada, di bumi dia ada. Baik. Akan tetapi dengan ayat ini, saya juga memahami pemahaman saya bahwa ilah di sini maknanya sesuatu yang diibadati. Allah adalah yang diibadati di langit, yang diibadati di bumi. Di sini Allah tidak menunjukkan di mana tempatnya. Di sini Allah tidak menunjukkan bahwa Allah di langit atau di bumi. Namun Allah mengatakan, dialah yang diibadati di langit oleh penduduk-penduduk langit, dialah yang diibadati di bumi oleh penduduk-penduduk bumi. Ayat ini 50-50. Setengah mendukung Anda, setengah mendukung saya. Ayat ini mutasyabihat. Jadi tidak bisa Anda pastikan bahwa dalil ini adalah untuk Anda. Tapi mari kita buka ayat Al-Quran yang lebih jelas menerangkan di mana Allah. Mari kita buka ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada Anda asyikin di mana Allah. Allah yang menerangkan dirinya di dalam Al-Quran, di mana Allah. Bukakan kepadanya 7 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan dengan jelas, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya Allah yang Ar-Rahman.
tegas, saudara, Allah mengatakan Allah di atas arsy. Maknanya tidak bisa dilarikan. Coba bagaimana Anda melarikan ini kepada keyakinan Anda? Bagaimanapun dia mengolah ayat ini, melarikan kepada keyakinannya, tidak bisa kecuali merubah makna ayat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk merubah makna ayat, karena mereka tidak bisa merubah apa yang dibawa oleh ayat tadi. Mereka mencari kata yang lain, memutar yang lainnya, untuk kemudian mencocokkan dengan keyakinan mereka. Berbeda dengan yang tadi. Kalau ayat yang tadi, yang pertama yang kita bawakan sebagai hujahnya mereka, itu betul-betul maknanya bisa untuk ini, bisa untuk itu. Bulan bersama kita, bulan itu jauh. Kita berjalan, aduh matahari ini bersama kita terus, capek, panas kita. Padahal matahari jutaan, kata orang jutaan kilometer jauhnya dari kita. Namun dia mengiringi perjalanan kita. Ayat yang kedua juga tidak menunjukkan bahwa Allah ada di dekat kita. Allah hanya mengatakan bahwa Allah diibadati di langit oleh penduduk langit, diibadati bumi oleh penduduk bumi. Kalau ayat ini Allah menerangkan dengan tegas, Allah di atas aras bersemayam. Allah menunjukkan di mana dia. Allah di atas aras bersemayam. Bagaimana Anda akan melarikan maknanya? Kalau dia mencoba untuk melarikan maknanya, maksudnya di atas aras bersemayam adalah menguasai aras. Mereka akan larikan maknanya. Allah jelas-jelas dalam ayat mengatakan Allah ada di mana? Yaitu di atas aras. Jelas-jelas enggak bisa dilarikan maknanya sedikit pun. Mereka berusaha untuk melarikan maknanya di sini menguasai. Kita bantah. Kalau maknanya menguasai, saudaraku, berarti sebelum Allah menguasai aras, ada penguasa pertama untuk aras. Karena menguasai apa artinya? Sebelumnya bukan kekuasaan Allah, lalu Allah. Maksudnya berarti ada raja kedua. Ada Allah kedua. Yang dikalahkan oleh Allah yang Anda ibadati sekarang. Ini pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang batil. Kemudian, mereka mencoba melarikan maknanya. Kemudian kita bantah dengan mengatakan bahwa kalau itu menguasai, bukankah semua makhluk juga dikuasai oleh Allah? Allah yang menguasai semuanya. Lalu untuk apa dikhususkan aras? Berarti ayat ini sia-sia. Tidak ada artinya di sini aras disebut. Karena kalau disebut aras, Allah makna istawa di sini adalah menguasai. Allah juga menguasai dan menguasai seluruh alam ini. Kenapa Anda tidak katakan saja Allah Ar-Rahmanu 'ala sahadawa, Allah di atas awan bersemayam. Karena artinya juga akan seperti itu. Sedangkan rumah Al-Quran, aras di sini tidak ada artinya sama sekali. Nampak bahwa firman Allah tabaraka wa ta'ala yang muhkam, maknanya tidak bisa dilarikan kemana-mana. Ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya. Banyak sekali hadis-hadis lain kalau kita tambahkan. Namun kita ingin mencontohkan pada kita semua, ini ayat yang maknanya masih sama-sama. Ini ayat yang maknanya jelas dan tegas. Contoh yang kedua, antara ayat yang muhkamah dengan ayat yang mutasyabihat, yang mana ayat yang mutasyabihat maknanya harus dilarikan kepada ayat yang muhkamah. Tidak bisa tidak. Ayat yang mutasyabihat maknanya masih sama-sama, harus dilarikan kepada ayat yang jelas dan tegas. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tangan di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِكُ, dan langit akan di dalam genggaman tangan Allah, dan langit akan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah tangan, وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ملعون بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, katakanlah bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang, dan Allah subhanahu wa ta'ala berinfak sebagaimana yang ia inginkan. Lalu mereka mengatakan bahwa tangan di sini tidak bisa dikatakan itu tangan. Maknanya adalah kekuasaan. Kata mereka, karena kalau kita bawakan maknanya kepada tangan, Allah subhanahu wa ta'ala akan sama dengan makhluk punya tangan. Bagaimana makhluk punya tangan? Oleh karena itu, kita harus larikan maknanya. Kita katakan kepada mereka, ayat yang Anda bawakan kepada kami tidaklah ayat yang muhkamah. Akan tapi ada yang Anda bawa adalah ayat-ayat yang tersyarat.
yadul di dalam bahasa Arab memang maknanya sebahagian adalah tangan. Dan sebahagian kata-kata yadul dalam bahasa Arab adalah kekuasaan. Berarti ayat ini sendiri, saudara, masih bisa mendukung pendapat saya, masih bisa mendukung pendapat Anda. Mari kita bawa Anda kepada ayat-ayat yang jelas. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar, dialah Allah yang maha melihat. Anda yakin ayat ini? Ayat ini mendukung pendapat saya bahwa di sini maknanya tangan. Akan tetapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Oh, tidak bisa, karena tangan adalah makhluk punya tangan. Ayat berikutnya membantah Anda. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar, dialah Allah yang maha melihat. Bukankah makhluk juga mendengar? Bukankah makhluk juga melihat? Allah menyatakan dirinya, dirinya mendengar, melihat. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Akan tetapi, bersamaan dengan Allah menyatakan dirinya mendengar, bersamaan dengan Allah menyatakan dirinya melihat, Allah menekankan tidak ada yang sama dengannya. Walaupun Allah tahu makhluk juga mendengar, walaupun Allah tahu makhluk juga melihat. Allah tetap menyatakan dirinya mendengar, Allah tetap menyatakan dirinya melihat, dan Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah SWT. Lalu bawakan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dengan kedua tangan. Kalau dia orang Arab, makna bahasa ini tidak bisa dia larikan kepada makna kekuasaan. Karena redaksi yang seperti ini tidak mungkin dalam bahasa Arab manapun maknanya kekuasaan. Kekuatan. Tidak bisa. Karena kekuatan tidak boleh dinisbatkan kepada jasad, kepada zat. Akan tetapi kalau dia tidak orang Arab agak susah sedikit. Karena redaksinya adalah redaksi yang dipahami oleh orang Arab. Kita bantah dia dengan mengatakan, di sini, di dalam ayat ini, Allah menyatakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Dua tangan tidak ada dalam bahasa Arab kekuasaan maknanya. Tidak ada dalam bahasa Arab dua tanganku dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat-Nya. Dua tangan artinya dua kekuatan, tidak ada. Yang boleh dijadikan bahasa Arab untuk makna kekuatan mufrad atau jamak. Dua kekuatan tidak bisa. Kata-kata ini di dalam bahasa Arab tidak bisa bermakna kekuatan. Karena kekuatan hanya ada di dalam bahasa Arab dengan mufrad atau jamak. Sehingga saya akan bertanya kepadamu, dua kekuatan. Mana kekuatan pertama, mana kekuatan kedua? Mana kekuatan pertama? Mana kekuatan terangkan, coba terangkan kepada. Kalau Anda memahami ayat ini adalah kekuatan, makna tangan di sini adalah kekuatan sebagaimana yang Anda pahami dalam ayat-ayat yang tadi, tolong terangkan kepada kedua kekuatan itu. Kekuatan yang pertama yang mana? Kekuatan yang kedua yang mana? Kemudian kita ajak dia berdiskusi dengan cara yang ketiga, yaitu ketika Allah mengkhususkan Adam dengan penyebutan diciptakan dengan tangan. Anda mengatakan bahwa tidak boleh. Harus diciptakan dengan kekuatan maknanya di sini. Berarti tidak ada beda antara Nabi Adam dengan kita. Bahwa kita juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Apa Anda tercipta bukan dengan kekuatan Allah? Kenapa di dalam ayat Allah hanya berbicara tentang Nabi Adam AS? Kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengkhususkan ada tiga yang Allah ciptakan dengan dirinya? Adam Allah ciptakan dengan tangannya, surga Firdaus Allah tanam dengan tangannya, dan Taurat Allah tulis dengan tangannya. Kenapa ada tiga makhluk ini diutamakan oleh Rasulullah SAW? Kenapa yang lain tidak? Kalau semua makna tangan di sini adalah kekuatan, maka tidak ada gunanya Rasulullah mengatakan Adam Allah ciptakan dengan tangan, Firdaus Allah tanam pepohonannya dengan tangannya, dan Taurat Allah tulis dengan tangan. Karena semua dengan tangan. Al-Quran juga dengan tangan, berarti kalau tangan itu maknanya adalah kekuatan. Karena
karena semua makhluk diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Fa'amma alladziina fii qulubihim zaighun fayattabi'uuna maa tasyabaha minhu." Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigh, penyelewengan, sudah ada penyakit dalam hatinya menyeleweng daripada syariat, mereka hanya akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka tidak akan bawakan ayat-ayat yang muhkamah. Ciri, salah satu ciri daripada orang-orang yang salah adalah diambil ayat yang sesuai dengan kemauannya yang lain ditinggal. Padahal ada ayat-ayat yang lain yang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi mereka buang itu, mereka ambil saja ayat-ayat yang mereka butuhkan dari kitab Allah. Semua itu dikarenakan mereka mengambil akidah dulu, baru mencari akidah ini ayat mana yang bisa mendukungnya. Ini beliau bawa di dalam kitab beliau Asy-Syatibi dalam kitab Al-Ittihad sebagai ciri yang berikutnya tentang ciri ahli bid'ah. Berpendapat dulu, baru kemudian mencari ayat yang bisa mendukung pendapat mereka. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah, orang yang cinta sunnah, mereka membaca seluruh ayat Al-Quran, menggabungkan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang sama, lalu menyimpulkan kesimpulan yang diinginkan oleh kitabullah yang tawajar, membangun akidah mereka di atas itu. Sementara ahli bid'ah biasanya sifat mereka membuat keputusan dulu, baru mencari ayat yang bisa mendukung pendapat mereka. Oleh karena inilah akhirnya mereka hanya memakai ayat-ayat yang mereka setujui saja dan tidak memakai ayat yang bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya semua berasal dari penyakit yang ada di dalam dada. Inilah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fa'amal ladzina fii qulubihim zaighun. Orang-orang yang di hati mereka ada penyelewengan. Sehingga mereka tidak menjadikan Al-Qur'an pemimpin mereka. Mereka buat keputusan lalu cari Al-Qur'an yang senada dengan Al-Qur'an. Inilah sifat ahli bidah. Dan ini menunjukkan, ayat menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal yang seperti itu, pertanda di dalam hati mereka ada apa? Ada suatu zaigh. Apa di sini apa terjemahannya? Kesesatan ya. Condong, hati yang condong. Jadi di sini terjemahan condong kepada kesesatan. Ya, ada penyelewengan. Zaigh itu penyelewengan. Penyelewengan. Tidak berada di atas rel yang sesungguhnya, tapi menyeleweng kepada sesuatu yang tidak benar. Maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang sama-sama. Untuk apa? Ibtigha'ul fitnah. Mereka menginginkan fitnah. Mereka menginginkan timbulnya fitnah. Lalu mereka mencari takwil-takwilnya. Persis seperti yang diterangkan oleh Al-Qur'an Al-Karim tentang apa yang terjadi. Seluruh ahli bid'ah yang berdalil dengan Al-Qur'an atas bid'ah mereka pasti mentakwilkan ayat. Atau mereka ambil ayat-ayat yang mutasyabihan. Atau mereka ambil ayat yang lain, mereka takwil-takwilkan. Mereka terjemahkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena sebuah kaidah kalau kita pahami, Al-Qur'an tidak akan pernah mendukung satu kebatilan pun yang ada di permukaan bumi. Tidak bisa. Orang muslim kalau tahu ini, dia akan tahu bagaimana hebatnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini tidak akan pernah bisa dijadikan untuk sebuah hujjah atas satu kebatilan yang terjadi. Tidak bisa. Karena memang Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk membatalkan kebatilan. Sehingga tidak mungkin ada satu ayat yang bisa digunakan untuk membangun kebatilan. Tidak bisa. Kecuali oleh orang-orang yang tidak tahu ayat Al-Quran. Dia akan tertipu. Oh benar. Ternyata masalah ini ada dalilnya dari Al-Quran. Dia tertipu karena dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dan apa yang dikatakan oleh kitabullah Al-Azhar dalam ayat yang lain. Dan bagaimana tafsiran ayat itu. Lalu bagaimana Nabi Muhammad memahami ayat tersebut? Kalau digabungkan keseluruhan itu, mustahil akan ada satu kebatilan pun yang bisa berdiri di hadapan Al-Quran. Karena Al-Quran Al-Karim datang untuk membantah seluruh kebatilan. Mulai dari zaman turunnya wahyu sampai akhir zaman. Seluruh kebatilan yang ada terbantah oleh Al-Quran Al-Karim digabung dengan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh beliau. Pasti membantah seluruhnya. Bukankah kita telah mengatakan bahwa syariat Islam mampu menjawab seluruh pertanyaan umat? Apakah ini halal atau tidak halal? Apakah ini diridhoi atau tidak diridhoi? Kemana sumbernya kita larikan? Kita Allah dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, mustahil ada sebuah kebatilan lalu kita dapatkan Al-Quran tadi mendukungnya. Mustahil itu. Kecuali ketika kita tidak tahu makna daripada Al-Quran. Kita, maaf seperti yang sering kita katakan, orang bodoh paling mudah untuk mengelabuinya. Ketika kita tidak tahu, paling mudah kita untuk dikelabui oleh orang. Namun orang yang mengerti Al-Quran, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa.
Karim diturunkan oleh Allah untuk membantah seluruh kebatilan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang tahu takwilnya, maknanya, kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh di atas ilmu. Kenapa saya sambung? Karena kalau sampai kalimat ini saja, maka ada ayat Al-Quran itu yang tidak diketahui maknanya oleh manusia satupun. Kalau hanya sampai kepada ini. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Berarti Al-Quran itu ada yang tidak bisa dipahami maknanya. Hah? Ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya sama sekali kecuali Allah yang tahu. Dan itu secara makna tidak benar. Karena Rasulullah memahami seluruh ayat. Kemudian Rasulullah memahamkan itu kepada seluruh para sahabat. Dan ilmu itu diwarisi dari generasi ke generasi oleh para ulama, sehingga mengertilah orang-orang yang kokoh di dalam ilmu dan samar-samar bagi orang yang tidak kokoh di dalam ilmu. Makanya kita sambung ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilm. Kita tidak ingin, karena kalau sampai di sini maknanya akan berubah. Ada ayat yang tidak bisa dipahami oleh manusia manapun. Akan tetapi sebenarnya sambungan ayat begitu, kita tidak mengada-ngada kan? Illallah, kecuali Allah, war-rasikhuna fil 'ilm. Dan orang-orang yang kokoh ilmu, yang kokoh di atas ilmu, yang sudah kokoh kakinya, dirinya, jiwanya di atas ilmu. Oleh karena itu, kepada mereka kita bertanya. Bertanya kepada mereka. Mereka yang sudah kokoh di atas ilmu. Kepada mereka tempat kita bertanya. Karena mereka yang tahu setelah Allah mengajarkan itu kepada mereka. Mereka yang selalu bergelimang hari-hari mereka dengan Al-Quran, hadis. Membaca, menerangkan, mengarang, mensyarah, hari-hari mereka penuh dengan itu, sehingga kokoh kaki mereka di atas ilmu. Kepada mereka kita bertanya, karena mereka yang direkomendasi oleh Allah pasti tahu apa makna daripada ayat. Di sini ayat menunjukkan bahwa boleh jadi ada banyak orang yang tidak mengerti makna ayat, yang mengerti hanya orang yang kokoh-kokoh saja. Di sini juga menunjukkan bahwa orang yang kokoh di dalam ilmu itu jumlahnya sedikit. Yaqulun, orang yang kokoh di atas ilmu akan berkata, kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari Rabb kami. Baik yang mutasyabihat ataupun muhkamat. Datang dari Allah, harus dipahami sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu ayatnya kan? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengerti, memahami dengan baik kecuali orang-orang yang pintar, orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang kembali kepada apa yang Allah inginkan di dalam kitabnya subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengikut dan beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada apa yang kita sampaikan bahwa di kesempatan kali ini, bahwa Al-Quranul Karim tidak semua ayatnya muhkamat, tapi sebagian ayat Al-Quranul Karim maknanya sama dan itu sah. Ya, sehingga kita harus mengerti, kalau kita ingin selamat, ayat-ayat yang mutasyabihat untuk dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Dan agar hati kita benar-benar berada di atas jalan yang hak, jangan sampai bahwa kita selalu mencari, mentelaah, memahami, berusaha untuk menggapai ayat-ayat mutasyabihat saja. Kemudian kita juga harus kembali kepada orang-orang yang rasikhun fil 'ilm. Karena ciri-ciri di antara orang-orang yang hatinya ada penyakit, dia tidak mau kembali kepada orang yang ahli dalam ilmu. Di sini Allah mengatakan merekomendasi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, tempat kembali orang-orang yang tidak tahu. Sehingga ayat ini juga sebenarnya menerangkan kepada kita keutamaan ahli ilmu dan harusan kita untuk bertanya kepada mereka, karena mereka yang paham, mereka yang mengerti, dan Allah berikan pemahaman itu kepada mereka.